Hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Adik A. So, yang baru sampai channel aku, so channel aku ni banyak pasal bunga-bunga juga. Campur-campurlah. Ada vlog, ada review makanan, ada kita buat tutorial memasak, unboxing. Okay. So, hari ni aku ada dekat Tanjung Karang hari ni. Jauh hari ni. Jauh tak jauh jugalah daripada rumah, dalam apa sejam lah daripada rumah. So ni kat tepi aku ni penuh ni, buka hati-hati ni, ni tanam. So jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Laman Hati Kaedah di Tanjung Karang. Sesiapa yang ingin mendapatkan ID yang terbaru dan ID-ID yang kayangan, ID-ID bidadari, sila datang ke Tanjung Karang. Lot 209, Jalan Bernam, Tanjung Karang. Berhadapan dengan Futsal Batu 6 dan juga Restoran Bengki. Di hadapan saya, menjual ikan-ikan segar. So, macam-macam ID ada kat sini. Jom kita tengok. Ada macam ni. Ada yang macam ni. Oh, cantik. Macam ni. So harap korang tak jemulah tengok kan. Sebab aku dengan Umi ni pemburu hati-hati. Cantiknya, ya Allah, subhanallah. Mak ni warna pink. Wah, yang ni cantik. Yang ni. Ni. Dengan ini. Oh, cantik. Besar nursery dia. Korang tengok lah. Subhanallah, banyak. Nampak? Inilah yang aku suka ni, nampak? Bila dah kembang, dia cantik. Korang-korang yang minat macam ni, banyak ni. Nampak dia baru semai ni. Kok keladi pun ada. Siapa-siapa peminat kok keladi, kat atas ni semua pokok keladi. Ada yang jenis macam ni. Cantik corak dia. Cantik corak dia, subhanallah. Wow. So aku datang dengan Umi hari ni. Umi pun dah tengah pilih lah. Dia nak corak macam mana. Bawah ni pun cantik. Suka kan? Apa ni? ID hati-hati ni dia pelik-pelik tau. Nampak, aku nampak ke tepi ni macam ni kan. Jom, macam ni cantik. Ini kalau kembang ni lagi cantik ni. Macam ni. Wow. Cantik ni macam ni ni. Kau nampak corak dia. Corak dia cantik. Ada yang jenis hijau macam ni. Yang macam salad lah aku tengok. Tengok ni. Wow. Ini memang syurga hati-hati ni kat sini ni. Sukalah tengok jenis ni yang kita tengok hari tu kan. Nampak ni daun besar juga ni. Wah, ada lidah mertua sini. Ya, penuh. Dia nampak ni. Warna merah hijau. Sukalah tengok. Tengok sampai ke depan sana ah. Penuh, hati-hati. Okey, di sini lebih kurang kita mempunyai lebih kurang 300 ID. 300 ID. Ini cantik juga ni. Cantik color dia. Macam ni. Ni dalam polybag. Dalam polybag. Yang sangka bawah ni. Cantik color dia. Ni kat bawah-bawah ni. Kalau korang
yang duduk berdekatan kat Kelang ke, bolehlah datang sini. Ah, kita menjual di mana di dalam polybag, 3 polybag 3 pokok RM10, dan di dalam pasu kita menjual yang RM10 dan juga RM5. RM5. Ha, pasu bulat RM5, pasu empat segi RM10 dan juga RM15 pokok yang dah besar dah boleh menjadi induk. Ah, yang bawah-bawah ini adalah pokok yang boleh menjadi induk yang berharga RM15. Ah, dan sepanjang ini. Dan ini adalah RM10. Nampak ni, oi, cantiklah corak dia. Nampak. Sampai sana. Mana Umi tengah bilih. Wah, ni yang sesumpah. ID sesumpah ni ada juga. Macam ni. Yang tepi ni dia tak jual lah kot. Yang kembang elok, oh, cantik weh. Cantiknya daun dia. Besar-besar daun dia. Ni, ni siapa suka warna pink ni lah. Nampak. Oh, subhanallah. Okey. Kat belakang pun ada lagi. Ha, ni tempat dia semai ni. Ha, yalah. Tempat dia baru semai. Eh, ni hati-hati ke? Bukan kan? Ada yang jenis macam ni. Banyak juga sini. Wow. Penuh. Okey. Nampak ni kat tepi-tepi ni. Wow. Yang kecil-kecil ni semua ada kat belakang tu. Oh, nampak. Kat sini. Ready je ni pun cantik lah. Cantik kan. Ni dekat dekat tepi ni. Nampak ni dalam polybag. So korang, harap korang tak apa ni, tak jemulah tengok channel aku ni. Mesti ada orang kata kan, asyik-asyik pokok hati-hati, asyik-asyik pokok hati-hati. Jadi sebab itulah, sebab aku dengan Umi jadi minat pokok hati-hati ni kan. Pokok lain tu ada juga minat. Tapi sebab bunga hati-hati ni, sebab dia banyak ID tau. So korang yang nak datang kat sini, aku bagi location lah macam biasa kat bawah. Okay. Nampak Petronas tak? Petronas depan ni kan. Dia dekat situ lah. Depan ni lah pusat servis kereta. Ni jalan masuk. Kalau ke sana, pergi ke Pekan Kapar semua lah, Kuala Selangor sana. Dia dekat ni lah. Kat kedai ni, kedai jual ikan kembung ni. Masuk dalam. Ni lah lot 209. Lot 209. Okay. Banyak sangat pokok hati-hati dia. Okay guys, aku rasa sampai sini je vlog kita untuk hari ni. So korang-korang yang berminat nak, apa orang kata, nak cari koleksi hati-hati, boleh datang Tanjung Karang ni. Sekali-sekala pergilah berjalan, dah boleh rentas daerah kan. Okay, jumpa lagi dekat video-video datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.